Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey yo good people, welcome back to my YouTube channel Musdalena Atskura. Okay, hari ini kedatangan guest star ya, bintang tamu. She's my cousin, her name is Elin. Jadi ini adalah sepupu saya. Namanya adalah Elin. Okay, hari ini kita akan melakukan sebuah tantangan. So we will do a challenge gitu ya. Challenge-nya ini menarik banget buat kita berdua, enggak tahu kalau buat ande-ande semua. Jadi kita akan apa namanya ya, menyebutkan satu kosakata gitu, satu vocab dalam bahasa Madura, dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Kebetulan temanya hari ini adalah fruit and vegetable. Tahu fruit and vegetable kamu? Apa? What is fruit? What is vegetable? Apa fruit itu? Buah-buahan. Buah-buahan, pinter. Yang nyarin dong ande suaranya. Buah-buahan, guys. Oke, okay, Bu. Buah-buahan, guys. Terus kalau yang vegetable apa? Sayuran. Sayuran, yang penyaring. Bohong juga. Mulai sehari gue jadi nyaring lah. Senang dia video lu nyaring sekali. Oke. Sekarang challenge-nya ini, okay, di sini ada beberapa gambar ya. Nah, ada beberapa gambar fruit and vegetable. Jadi kita akan hitung nih. Misalnya nih untuk satu kata bahasa Maduranya apa, bahasa Indonesianya apa, dan bahasa Inggrisnya apa. Hitung-hitung tes intelijensinya dia ya. Kalau aku kan jangan direkong lagi. Sama-sama enggak tahu nih. Okay. Are you ready, Elin? Ready. Ready. Okay. Jangan nyontek dong anda. Okay, hari ini adalah ini. Nice. Kalian bisa lihat buahnya di atas ini ya. Nah, ini nih. Ini buah apa yuk? Yuk saat bahasa Maduranya dulu ya. Bahasa Maduranya itu kita harus menyebutkan dalam bahasa Madura. Kita menghitungnya juga pakai bahasa Madura. Begitupun juga nanti bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Kita akan menghitung sesuai dengan bahasa yang kita gunakan. Ya, siap? Siap. Siap, Le? Siap, Mbak. Siap. Oke, situng, dua, telok. Pao! Bener-bener, itu pao namanya ya. Jadi, buah di atas adalah pao. Bahasa Maduranya adalah pao. Bahasa Indonesianya apa? Satu, dua, tiga. Mangga. Bener, mangga. Apakah dia tahu? Does she know in English version? Apa ini, buah apa ini? What fruit is it? One, two, three, go. Mango. Bukan mango, tapi mango. Ya enggak sih? Namanya adalah mango. Jadi bahasa Inggrisnya mangga adalah mango. Okay, next. Buah selanjutnya. Ini dia. Ini yang warnanya ini nih, oranye cerah meriah, cerah merona ini apa yuk? Bahasa Madurnya dulu ya. Situng, ya Allah lebar banget tambah. No. Yuk, situng, dua, telok. Jeruk. Bener, jeruk. Next, bahasa Indonesianya apa? Satu, dua, tiga. Jeruk. Kalau bahasa Inggrisnya tahu nggak ini ya? One, two, three. Orange. Tadi mango, sekarang orange. Apa orange? Bahasa Inggrisnya jeruk adalah orange. Yes, Elin? Oke. 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 Next, sekarang ke buah selanjutnya ya. Bang kemangakan ya? Kemang kan, suka kan? Oke. Okay. Jadi buahnya adalah ini nih. Oke. Okay. What fruit is that? Oke, buah apa jual? Situng, dua, telok. Nanas. Oke, benar. Suka banget ya. Do you like it? Do you like pineapple? Yes, I like it. Do you like pineapple, Elin? Yes, I like. Oke, yes, I like. Oke, bahasa Indonesianya? Satu, dua, tiga. Nanas. Sama ya, sama. Kalau bahasa Inggrisnya apa, no? Bahasa Inggris tau gak ya dia, yuk? Satu, oke. One, two, three, go. Pineapple. Gak tahu kamu? Gak tahu. Ya Allah. Jadi bahasa Inggrisnya gak apa-apa ya, jadi baru belajar gitu. Kan gak harus langsung pinter gitu juga sih, Lin. Jadi kalau mau belajar bahasa Inggris tuh, mau kamu sekarang udah SMA, mau SMP, ataupun nanti pas kamu kuliah, kalau kamu memang mau serius, usahakan serius gitu. Jadi walaupun kamu nggak punya pengetahuan sebelumnya, jadi
pasti akan teratasi gitu kalau kamu rajin. Jadi nggak apa-apa sekarang, makanya tuh kamu jangan nggak suka sama bahasa Inggris, tapi harus suka ngeding kopeng. Oke. Jadi bahasa Inggrisnya adalah pineapple. Oke, repeat after me. Pineapple. Pineapple. Oke, pineapple. Next, buah selanjutnya. Oh. Nice. Oke. Ah. Ini apa? Tahu enggak ini kamu apa namanya? Tahu kan? Oke. Jangan nyender, Bu. Oke. Jadi ini buahnya. Yuk. Situng, dua, telok. Nangka Moris. Kok enggak tahu sih? Emang buah apa ya? Krisak. Ih, bahasa Madura apa? Moris. Ih, nangka Moris kan. Ih, Moris. Oke, bahasa Indonesianya apa? 1, 2, 3. Sirsak. Bahasa Inggrisnya pasti dia gak tahu. Tahu lah. Bahasa Inggrisnya apa coba? 1, 2, 3, go. Shower sop. Banyak dia gak tahu, ya Allah. Tahu dari mana kalau shower sop? Pasti dia nyontek nih, shower sop. Oke, bagus. Shower sop, yes. Next, sekarang udah ada berapa ya nih? Udah banyak, yes. Oke. Sekarang ini ya, pasti kamu suka banget nih. Karena di pondok ini jarang ada buah ini kan ya? Iya. Oke, BTW dia itu anak pondok gitu. Jadi sekarang pulang karena, apa namanya ya? Sik-sik. Sikit. Apa? Sik. Oh iya, karena dia, yahoo kameranya. Karena dia sedang, ini. Kameranya gitu banget. Karena dia sedang sakit. Sakit apanya? Kulitnya lagi alergi. Alergi sama makanan. Inggilin, betulin. Betul ya? Betul. Oke, sekarang ini apa yuk? Tung, dua, telok. Jambu. Betul. Nah, kalau bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya, satu, tung, jangan nyender. Jangan nyender, lu biba. 1, 2, 3. Jambu. Jambu biji ya. Nah, bahasa Inggrisnya nih, kayaknya kamu, I guess that you don't know the English versions of this fruit, yes. Jadi bahasa Inggrisnya adalah 1, 2, 3, go. Guava. Gak tahu kamu emang. Gak tahu ya. Jadi kalau jam lupa, yes. Pernah minum itu enggak sih jus yang jam ya. Nah, itu kan namanya emang guava, ya kan? Manis sih Anda. Jadi bahasa Inggrisnya jambu biji adalah guava. Coba ulangi Miss Lena, guava. Oke. Guava. Panggilnya Miss Lena juga ya, padahal emaknya juga. Oke, next. Ini buah favorit sejuta umat. Ya enggak sih, Lin? Lu ngomong gitu kayak ape? Iya. Nah, ini adalah buah apa yuk? Situng, dua, telok. Kates. Oke, benar. Kates. Jadi kates dalam bahasa Indonesia adalah 1, 2, 3. Pepaya. Dalam bahasa Inggris adalah 1, 2, 3, go. Papaya. Sama, Lin? Iya, enggak sih, sama emang. Namanya adalah papaya. Oke, repeat after me. Papaya. Papaya. Oke, papaya, betul. Tahu tapi lupa. Tahu tapi lupa. Bisa bahasa Indonesia juga kan Anda? Ya iyalah. Bisa. Oke, ini adalah kesukaannya mangki nih. Kesukaannya, tapi kesukaan semua umat juga ya. Ini buah yang paling enak. Yang paling mudah didapat karena di tempat kita juga banyak ya, Lin ya, banyak yang nanam buah ini ya. Jadi rumah kita dikelilingi oleh ini. Oke, dalam bahasa Madura apa artinya mana? Situng, dua, telok. Gedeng. Jadi gedeng ya, bukan gedeng. Ada juga namanya gedeng. Kamu tahu enggak gedeng itu apa? Gedeng yang bunter-bunter itu. Iya. Gedeng yang bunter-bunter, iya benar. Kalau gedeng itu dibuat untuk yang beras sebelum menjadi nasi gitu. Jadi harus dibersihkan alasnya pakai namanya gedeng. Sedangkan kalau yang buah namanya adalah gedeng. Oke, gedeng. Banyak macam gedeng ya. Dengarep, dengkepet. Dengar kemarin itu. Dari tadi ngujung bener-bener masukannya. Oke. Bahasa Inggrisnya ini keterlaluan banget nih kalau kamu nggak tahu. Oke. 1, 2, 3, go. Banana. Oke. Coba biar lebih bagus. Banana, kita bilang.
Banana. Banana. Pengenalin. Banana. Banana. Oke, okay, banana. PTB ini pipi atau apa ya? Lebar banget pipi aku. Oke, okay, udah. Nah, ini dia kesukaannya kelinci. Tapi kayaknya ini sama ya bahasa Madura sama bahasa Inggrisnya ya? Sama. Sama. Oke, okay, jadi ini adalah yuk, bahasa Maduranya situng 2 tel. Wortel. Oke, okay, wortel. Bahasa Indonesianya 1 2 3. Wortel. Ini ya, sama kali, Beb. Bahasa Inggrisnya 1 2 3 go. Carrot. Carrot. Coba ulangi. Oh iya iya, ingat-ingat. Enggak, Bang, ya. Enggak. Carrot, coba. Carrot. Oke, okay, carrot. Ini udah. Ah, ini dia. Apa ini? Yuk ya. Tahu kan ini bahasa Madura apa? Tahu kan Bang ya? Jujo. Cekleboy kerupuk. Kerupuk. Okay. Mas ya, yuk. Situng 2 telak. Bohong. Bahasa kelompisnya. Apa? Bahasa kelompis. Borang. Ya, borang ya. Bahasa kelompisnya itu emang borang ya? Borang. Iya, borang. Beli borang deh ya, berarti. Borang. Bohong, borang. Ada juga yang bilang tenggeng, ya kan ya sih? Tenggeng. Ya, tenggeng. Oke. Okay. Tapi ini bahasa Indonesianya apa ya? 1 2 3. Ketela. Ketela. Iya benar. Iya benar. Singkong, Masya Allah. Singkong. Kok tidak tahu hamba kepada singkong. Benar. Singkong ya. Singkong. Singkong. Kok ketela sih? Bahasa Inggrisnya? Nah, pasti nggak tahu nih kamu. 1, 2, 3, go. Cassava. Nah, cassava. Yes, cassava. Cassava. Tulisannya cassava. Bahasa Inggrisnya, bacanya adalah cassava. Ulangi yuk. 1, 2, 3. Cassava. Sip. Pinter banget lu, emang. Next. Nah, ini dia. Nah, ini yang beda kan. Oke, okay, sekarang yang ini ya. Ini yang pedes rasanya. Bahasa Maduranya adalah tung dua telok. Capi. Betul, capi. Bahasa Indonesianya adalah 1, 2, 3. Cabai. Cabai. Bahasa Inggrisnya adalah 1, 2, 3, go. Chili. Udah tau. Mana. Berarti dengerin kok. Dengerin. Oke. Okay. Selanjutnya adalah kayak orang pedes. Kayak tercapi. Cie yang banyak hatersnya. Oke, okay. Jangan lupa follow dia di Instagramnya apa? Namanya apa? Li47 dan saya Musdalaina. Apa namanya? Oh ya, Musdalaina Askura. Musdalaina Askura. Oke. Okay. I think that's all for today. Thank you so much for watching. Don't forget like, comment, and subscribe. Okay, don't forget to like, comment, and subscribe. Jadi makasih banget sudah nonton video kali ini. Sampai jumpa di next video. Jadi jangan lupa komen ya. Misalnya nih bahasa Maduranya ini untuk daerah ini apa, untuk daerah itu apa, gitu ya. Thank you so much dari kami. 1, 2, 3, go. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.